bagaimana cara manusia menghargai perasaan manusia. Jika usia kamu sudah mau atau bahkan sudah mau menginjak usia dewasa, gue tahu ini pahit, gue tahu ini kasar, tapi mungkin bisa bikin manusia itu sadar bahwa pada akhirnya gak ada yang orang yang bakal nolongin kamu, gak ada yang tertarik sama cerita kamu, gak ada yang tertarik sama proses kamu mencapai mimpi-mimpimu, gak ada orang yang benar-benar peduli sama kamu. Mau kamu patah, mau kamu kecewa, mau kamu sedih sampai kamu nangis darah, terus bilang, hidup ini kayak gini amat, dunia ini gak bakal peduli sama kamu. Kamu bukan satu-satunya manusia yang punya masalah. Ingat, kamu gak sespesial itu. Kamu cuma partikel kecil yang ada di alam semesta ini. Ya, itu emang cukup kasar. Tapi gua gak bercanda. Menurut gua, hal-hal yang tadi adalah self-help yang benar. Banyak dari kita yang udah terlalu kemakan sama self-help. Postingan-postingan quotes dan motivasi di sosial media. Dan ketika mereka memposting quotes-quotes di sosial media, terus bakal ada yang bilang, hey, semangat ya, lu pasti bisa. Satu kata, bullshit.